ceweknya juga. Pegangan yang kenceng. Ada ceweknya juga tuh. Masih jauh lu. Masih jauh ya? Jauh. Iya. Udah jam 4 lu. Wah, dalam juga. Turun. Itu yang di depan itu udah di sana tuh udah jauh banget. Tapi sungainya itu jernih banget nih. Ada ceweknya juga pemberani ya. Lanjut mau lihat apa kilas dari Uling. Woi, jalan-jalan. Persawahan kita naik turun. Pipa buat PDAP. PDAP air bersih. Ya, PAM jurusan Purworejo Semarang Jogja. Iya. Sekali itu sekali yang sungai yang besar. Iya. Ending katanya pada zaman dahulunya ya, ini tempatnya. Bekas ular. Dulunya ini bekas ular ya. Bekas ular baru kelinting dan suasana lokasi. Bisa, bisa, bisa. Ya, beginilah kondisinya. Ular apa? Ular baru kelinting. Pada zaman dahulunya. Yang pernah melewati tempat ini bersemaya di sini menuju ke gunung yang ada di belakang tadi. Iya, panjang banget. Ini bekas apa? Ular baru kelinting ini tapak-napak tilasnya itu di sini nih. Ini segede, ada setengah meter kali ini gedenya nih. Ada 1 meter malahan. 1 meter ya? Oh, ini ada 1 meter nih. Kita jalan lagi, di sana juga ada jembatan kecil. Kita coba lihat di jembatan lewat sini ya. Kita lewat sini.
ya. Di sini juga nih ada jembatannya ya. Kita coba ini, sungainya itu bersih banget. Itu ada orang mancing. Itu ada orang mancing juga sendirian. Dia nggak takut ya mancing sendirian. Ini spot mancingnya bagus banget guys. Lihat tuh. Tapi kita ngeri-ngeri sedap juga airnya. Kayak ini. Tuh teman kita lagi ngerekam juga ya. Kita coba dari atas. Itu di bawah situ masih teman kita lagi ambil video juga. Kita lihat masih ke atas ya. Tubing lewat sini ya? Iya. Tuh. Tuh si bapaknya lagi mancing, nggak tahu dapat enggak itu. Tendang dalam ya. Ini anak sekolah ini paling paling di diem aja kalau nggak ditanyain nih bocah nih. Masih malu-malu meong. Bro, naik ke atas, bro. Yuk, kita lihat di atas. Kita udah sore sih ya, udah jam setengah, hampir jam 4. Tapi kita coba naik ke atas ya. Tuh, ada temennya. Ini jalannya nanjak. Wah. Ini masih ada. Iya bro, jalan terus. Kita survival. Ini hutan, hutan apa ya? Pinus apa? Karet ya? Hutan karet. Hah? Hutan apa? Sawit mana? Masa iya hutan sawit, kelapa sawit. Oh, kelapa sawit toh. Itu di depan sana itu tadi itu PDAM ya, PAM buat ke Jogja, Magelang dan sekitarnya. Itu alirannya itu dari sini, dari waduk Wadas Lintang ya. Oke, kita lanjut lagi jalan di Sendang Dalem, masih Kebumen juga ya. Kita pingin ekspos di sini, kita nggak pernah ke sini. Cuman nafasnya ngap-ngapan. Di sana juga ada yang mancing juga tuh. Ada yang mancing. Tuh. Lagi mancing. Dia nyebrangnya lewat mana. Tapi airnya itu jernih banget guys. Airnya jernih banget. Di sana juga ada. Kita agak batuk ya, bawa rokok. Oh, itu ngerokok. Tuh, kita nyebrangnya itu lagi Wih. Ini mantap sekali ini. Lihat, lebih dekat lagi. Lihat, bapaknya lagi mancing. Kita lewat sini coba.
Bismillah, jalannya terjal banget. Aduh, kita nggak pakai sepatu, pakai sendal. Kita nggak sengaja lewat sini tadi, cuma pengen tahu aja suasananya. Nah, kita lebih dekat lagi. Katanya lagi Pak mancing. Isolih urung. Iwak apa sih? Iwak kadring. Oh. Iwak kadring kayak bapak kan karena nyebrangnya lewat ini kayak. Oh. Ini kan karena lewatnya nyebrang di jerong ini loh, medeni loh. Masa tinggi? Tenggang dalam. Ini bapaknya lagi mancing. Nggih, lanjut mancing, Pak. Suwun nggih. Tuh nyebrang ya, nyebrang kali tuh. Oke, kita naik lagi. Udah sore. Bismillah. Banyak duri ini nih, duri apa namanya, nanas. Duri nanas nih, di kaki berasa banget. Yuk. Eh? Nanti. Oh iya ya. Oh tuh. Itu ada lagi. Ada yang masih river tubing, ini udah jam 4, biasanya kan udah ini. Biasanya kan wis kuwi ya. Mungkin terakhir kali. Itu ada lagi river tubing tuh. Udah sore. Itu dari atas nanti dia finishnya itu di Desa Rahayu ya. Di Desa Rahayu di sana ada tim SAR-nya juga. Biasanya kalau dari sono itu dianterin ke Sendang Dalem dari atasnya. Ada, dan ini udah nyampe di sini ya. Udah nyampe di sini itu. River tubing. Ya sore, Bro. Sore. Ini banyak nih. Ini ada ceweknya juga. Pegangan yang kenceng. Ada ceweknya juga tuh. Masih jauh lu. Masih jauh ya. Jauh. Iya. Udah jam 4 lu. Tuh, wah, dalam juga turun. Itu yang di depan itu udah di sana tuh udah jauh banget. Tapi sungainya itu jernih banget nih. Ada ceweknya juga pemberani ya. Wah, mantap nih. Soalnya ini buat wisata olahraga juga ada pemandunya juga, ada tim SAR-nya juga di dekat jembatan gantung ya. Kalau yang udah pernah nonton videonya udah saya upload dulu, pernah kesini juga. Oke guys, kita lanjut lagi ke tempat semula.